kita akan mencoba menginstal file pada STB IndiHome yang terbaru yang sudah support untuk Android. Kita lihat versinya. Saya menggunakan versi ini yang sudah terupgrade. Lalu kita ke aplikasi. Sebelumnya kita harus siapkan file APK. Nah, file APK tersebut kita simpan di USB. Tidak harus menggunakan micro SD juga tidak wajib. Tapi USB flash disk bisa. Kita pilih filenya. Nah, jangan lupa kita lihat ini yang kuning berubah. Nah, itu harus berwarna kuning. Kalau berwarna kuning berarti pada mode pemilihan. Kebanyakan yang tidak bisa mengopi itu lupa untuk enable dan disable lambang kuningnya. Nah, kita akan menginstal kode. Di sini kodenya versi Jarvis ya. Kita select filenya. Ini juga kita select file manager. Lalu kita ke atas. Nah, ada lambang pensil, kita pilih lambang pensil tersebut. Lalu pilih copy. Nah, lalu kita pilih ini, kita disablekan warna kuningnya. Oh, warna kuning hilang kan? Pencet back. Nah, pada pencet back, kita masuk dulu ke external SD. Pencet back lagi. Nah, akan muncul SD dan SD0. Nah, untuk bisa menginstal aplikasi ini, kita harus pilih SD K0. Lalu, saya rekomendasikan untuk pilih ke download. Tapi pada download, lalu ke atas lagi, pilih paste. Nah, lalu kita jangan lupa ini juga harus di jangan kuning. Kalau kuning kita tidak akan bisa install. Selalu akan muncul checklist ya. Ubah dulu ininya ke nah, sudah ada kuningnya, baru kita install. Oke. Install. Ya, bisa. Lalu kita juga misalkan ini misalkan ya, nanti kita gampang untuk share file. Ya, di back kita keluar, lalu pilih all aplikasi. Nah, kode muncul kan? Kode ini. Sudah, coba kode. Ya, kode ini jalan. Kita coba. Kita coba YouTube. Bisa sih. YouTube tidak kau YouTube tiga sih. Kita juga bisa nonton film 3D.
kita juga bisa Exodus. Nanti saya menginstall Exodus, saya akan buatkan video barunya. Pilih TV show. Kalau mudah, ini mudah dan praktis ya, kita harus pakai mouse, tapi remote saja cukup. Exit. Ya, sekian. Mudah-mudahan bermanfaat.